Yo yo yo, apa kabar sekarang semua? Kembali lagi dengan aku, Mobslackify. Oke, pada kali ini aku lagi main Last Kings ya. Baru kali ini ya aku coba main game yang bergenrenya itu strategi. Atau biasanya itu kalau di game-game PC itu RTS ya. RTS atau real time strategi ya. Ini game aku bilang keren karena kenapa? Ya karena ini game make engine-nya itu Unreal Engine. Jadi nggak usah ditanya lagi mengenai grafiknya. Langsung gas aja. Oke, kita sudah ada di pemilihan karakter nih ya. Apa ini? Select tribe. Oh, suruh memilih clan-nya ya. Ini ras manusia Eldian. Apa ini? Oh, man. Ini si Archer ya. Jadi timnya kayak gini. Keren nih. Sebangsa elf. Ini apa ini? Kovasir Union. Ini kayak semacam dwarf. Jadi kayak ras pendek gitu, tapi dia tuh rasnya ras pintar, artinya dia craftingnya bagus. Ini ada, wow, Northern Alliance. Ini semacam kayak itu ya, suku-suku gitu atau yang di Amazon gitu. Oke, guys, lagi, wow, wah, dinasti bro. Ya ini sekilas kayak si itu ya, Lubu ya. Kalau kalian lihat kostumnya ada itunya di kepala, apa kayak ada tali atau ekornya tuh. Oke, yang ini gua ini, samurai bro, Jepang ini, saman, oh god, ini kan semacam penyihir gitu, saman, semuanya keren nih, coba yang ini, eastern ini, banjir, penyihir ini atau apa ini, kayak semacam orang Arab ya, orang timur gitu, oh gitu. Coba aku pakai yang ini aja dah, Alien atau dalam arti suku ras itu ya, elf gas. Ternyata ada itu ya, apa ini? Ya apa sih? Anjir, aku pilih naga dong. Apa ini? Wah, kemahan. Aku ini aja dah. Yaps, ini dia, kita udah di tampilan awalnya. Wow. Oh, jadi gini. Ini kayak strategi gitu. Location can be changed by dragging the troop. Oh, bisa diubah. Pihak yang mana, bro? Coba ini. Battle. Wah. Ini musuhnya, langsung bor gitu men. Gila, langsung tawur coy. Langsung rasakan ini bro, nice. Jir, naganya bro. Sikat. Yaps, namanya juga strategi ya. Artinya kita mainnya main strategi, gak main orang gitu. Oke, nice. Gila ya, untuk grafiknya Unreal Engine tuh bener-bener muasin gitu loh. Oh, ini ada kameranya bro. Kita bisa lihat posisi kamera gimana. Coba yang dua aja, biar bingung. Oke, coba ini. Punishing Strike. Oh, gitu. Kita bisa mainin karakter kita ya. Artinya beberapa. Ya ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang ini yang bisa kita gunain. Misal ini aja, ini masih loading ya, atau hold on, meteor aja dah, meteor fall, banjir penyihir coy, penyihir, sikat, hancur dah, ini masih tutorial ya, jadi emang masih diajarin cara mainnya, nice, kita berhasil menang, yaps, ini masih tahap percobaan. Human ya? Oh god, ada apa ini? Sunset Orcs masih menyerah coy. Gila. Ayo kita sana. Oke, jadi ini kita bertahan ya. Artinya kita dalam serangan nih, sikat. Kena bro, anjir.
Ini si bosnya baru datang. Oke, gaskan langsung. Oh, berarti bisa diarahin, coy. Oh, ini healer ya. Huh, ditambahin nih HP-nya. Nice. Jadi healing, bro. Sikat. Wah, wah. Gila barirnya, coy. Anjir. Animasinya keren, bro. Oke, ini emang auto. Kita tinggal tekan aja kalau cooldown-nya udah selesai. 3, 2, 1. Sikat aja, bro. Nice. Bisa. Oh, udah habis. Wah, ini dia bosnya. Wah. Hokak Horse Legend. Oke, sikap. Gak takut, bro. Oh, antulin tuh. Oke, nice. Langsung pakai ini aja. Oh, panah dia, bro. Oh, nice. Gila. Terus gimana, coy? Drag the icon, interrupt the enemy casting. Oh, gitu. Bisa di interrupt juga. Ini aja deh. Ya, agak jadi. Mantap kan. Jadi ya ini tipenya tipe berserker ya. Atau dia tuh seorang itu soldier gitu, maksudnya pelindung gitu. Waduh. Kalah, bro. Enggak apa-apa, coy. Kita lanjut lagi. Oh my god. Oh my god. Gimana nih? Oke, coba aku healer dulu ya temanku ini. Karena emang posisinya ya butuh darah. Nice. Ambil magic, sikat, barir. Oh, nice. Kalah dia. Oke. Ini penyihir kita, victory. Dapat item apa ini? Wow, ini dia. Lobby kita ya, atau istana kita yang harus kita jaga. Ternyata yang di depan tadi itu gerbang depan ya. Kutu battle, oke, siapa takut. Oke, disuruh. Ya ini dong, si Ellen dari Ras Alfir. Jadi kita masang bantuan ya, auto deploy. Oke. Gas. Gas. Yap, kita udah ada di field war-nya ya, battlefield-nya. Damage-nya, coy. Kagak takut. Gantian aja, bro, ya. Sikat. Punishing strike. Oh, dipanis langsung. Dia dihukum, dia. Nice. Bentar, coba nanti aku keluarin yang itu. Panahku. Oke, okay, rasakan ini. Storm of Elemental. Wih, gila. Wow. Terlempar semua, bro. Gila itu bangsa off-nya ya. Healer. Takut dia, bro. Kita udah menang, coy. Udah kalah jumlah lo. Nice. Keren nih game, gas. Ancur. Dia lari, bro. Oke, jadi emang ini game baru rilis ya, tanggal 14 kemarin. Oh, disuruh bikin barak, bro. Oke, ini tinggal diklik aja. Oke, ini dia alatnya atau butuhnya materialnya untuk bikin build. Jir, bangun rumah, coy. Suka aku kalau game kayak gini. Oh, dicepetin bisa, bro.
Wow, guys, keren. Oh, ini istilahnya kayak kantinnya ya, atau tempat rumah sakitnya. Itu battle, bro. Anjir, ada naganya, ini naga penjaga rumah ini. Oh, anjir, bisa udah update, bro. Soalnya aku punya itu kayu, besi, sama padi itu buat makan mereka ya. Coba ya aku update ya. Dibangun, bro, mantap. Mantap, mantap jiwa. Jadi semakin kita ngebangun atau nge-build istana kita, itu semakin modern kita punya pasukan. Oke, okay, sekarang kita war lagi, bro. Jadi misinya tuh di tengah ini ya, yang tulisannya David Berserker Floki ya, itu misi kita. Okay, gas. Ini lagi. Aduh, ngapain sih nantangin aku terus? Okay, gas lagi. Oke, okay, aku pilih hero lagi. Coba si ini lagi lah, aku suka yang elf ini. Yang kedua kita pakai si Baron. Gas. Persiapan sikat. Yaps, ini udah di awal. Kita susun strategi dulu. Oke. Wah, gila. Sikat aja, bleh. Oke, ancurin tuh. Kenapa healernya ada di depan, anjir? Nice. Aku nggak takut, coy. Oh, udah mati satu. Ini dia, aku disikat pakai skillnya. Oh my god. Aduh, ancur sudah. Oke lagi, coba pakai yang ini. Punishing strike. Punishing. Ya, gila. Boom. Ancur sudah. Oke, aslinya sih aku butuh tuh ya, tambah darah ya. Coba abis ini aku kasih darahku. Oke, okay, biar masih bisa bertahan, sikat kasih healing, like of life. Oke, okay, healerku, nice, full lagi. Ya, abis ini aku keluarin panahnya. Itu serangan terakhirku ya, semoga aja sampai. Oh, udah selesai dulu, bro. Oke, okay, nice, udah menang. Victory, yaps. Oke, okay, kita udah berhasil. Dapetin level up nih. Lack of salvation. Yaps. Oke, jadi untuk kali ini itu aja ya untuk review itunya game baru ini. Karena aku rasa emang udah terlalu lama ya dari aku review. Ini game online ya, jadi emang ada sistem PvP-nya nanti. Tapi karena ini masih di awal, jadi kita masih mengikuti apa tutorialnya ya ini. Jadi intinya, ini game bercerita mengenai kita mempertahankan istana dan juga membangun istana kita agar lebih besar dan lebih kuat. Itu inti dari game Last King ini ya. Yang jelas kalian semua bisa download ini di deskripsi di bawah video ini ya. Terima kasih semuanya yang selalu support channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Yap, jangan sampai lupa apabila teman-teman ingin bertanya atau mau kasih kritik saran, langsung aja tulis di kolom komentar. Oke, sampai jumpa lagi. Bye-bye teman-teman, sampai jumpa. See ya.